Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Oppo, yakni Oppo K9. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Pada 6 Mei, Oppo akan meluncurkan ponsel Oppo K9 5G di China. Daftar resmi ponsel tersebut telah tayang di situs web Oppo China. Daftar tersebut telah mengungkapkan semua spesifikasi dan fitur penting dari K9 5G. Oppo K9 5G memamerkan layar Super AMOLED berukuran 6,43 inci yang mendukung resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan sampling rate sentuh 180Hz. Layar punch hole terintegrasi dengan pembaca sidik jari dalam layar generasi ke-6. Lubang pada layar ini juga merupakan rumah untuk kamera depan 32MP. Chipset 2,8 GHz Snapdragon 768 sebagai andalan pada dapur baju Oppo K9 5G. Menurut perusahaan, perangkat tersebut telah berhasil mengamankan skor 450.000 poin pada benchmark AnTuTu. Perangkat tersebut dikemas dengan baterai berkapasitas 4.300 mAh yang dibarengi dengan teknologi fast charging 66 watt. Menurut Oppo, K9 5G dapat memperoleh pengisian baterai 100% hanya dalam waktu 35 menit. Perangkat ini menawarkan kepada pengguna heatsink berpendingin cairan PC, plat tembaga, dan lembaran grafit konduktif termal berlapis untuk pembuangan panas. Oppo K9 5G memiliki sistem 3 kamera di bagian belakang. Ini memiliki kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera bantu kedalaman 2MP. Ponsel ini merupakan perangkat yang tipis dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan beratnya 172 gram. Oppo belum mengkonfirmasi harga Oppo K9 5G. Daftar tersebut menyebutkan bahwa ponsel itu akan datang dalam dua pilihan warna seperti warna hitam dan warna gradien biru. Acara peluncuran 6 Mei juga akan memperlihatkan kedatangan produk lain seperti Oppo Smart TV K9 dalam pilihan 4,3 inci, 55 inci, dan 65 inci, Echo Air TWS, dan edisi baru dari Oppo Band. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.